Dalam sidang terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati minta maaf ke para ajudan. Sambo bahkan sampai meneteskan air mata dan menganggap para ajudannya sebagai anak sendiri. Yang udah terakhir mungkin. Ya, apa? Kan saya ketemu dengan ajudan saya ini, Pak. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka. Oke, silakan. Karena saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya, Pak. Tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses, kemudian si Yogi harus membatalkan pernikahannya, Pak. Ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini sehingga saya tahu ini peristiwa yang harus mereka hadapi. Okay. Dan mungkin sedikit ada yang mau saya sampaikan. Silakan, silakan, silakan. Mungkin saya mohon maaf kepada para ajudan Bapak Ferdi Sambo, dan saya juga mau meminta maaf kepada Dek Daden, Dek Yogi, dan Dek Romer, juga Dek Farhan atas semuanya harus dapat melalui semua ini. Saya selalu berdoa kepada adik-adik sekalian supaya ke depan sukses, dan doa terbaik dari saya dan keluarga. Terima kasih.